Hai guys, welcome to my channel. Kali ini aku bakalan buat Indomie kuah susu. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara pembuatannya, silahkan kalian tonton video aku sampai habis. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube aku dulu ya. Oke, jadi ini dia bahan-bahannya. Di sini ada 400 ml susu cair, cabai rawit dan daun bawang secukupnya, bumbu Indomie, 1 sendok makan tepung terigu, keju cheddar secukupnya, Indomie yang sudah direbus. Dan untuk topping, aku pakai udang dan sosis ya. Untuk topping, kalian bisa ganti sesuai selera kalian. Dan untuk cabai rawit, kalian bisa skip kalau kalian gak suka pedas. Jadi pertama-tama kita panaskan 1 sendok makan mentega untuk menumis. Setelah itu kita masukkan daun bawangnya, lalu kita tumis sampai dengan harum. Nah, jika daun bawangnya ini sudah harum, kita bisa masukkan udang dan sosisnya, lalu kita masak sampai mereka matang. Jika sosis dan udangnya tadi sudah cukup matang, kita masukkan susu. Jangan lupa masukkan bumbu Indomie-nya juga ya. Kita aduk lagi sebentar sampai mereka tercampur rata. Setelah itu, kita bisa masukkan keju parut supaya rasanya lebih enak. Setelah itu kita masukkan cabai rawit sesuai selera. Untuk kalian yang gak suka pedas, kalian bisa skip cabai rawitnya ya. Dan jangan lupa kita masukkan 1 sendok makan tepung terigu agar kuahnya lebih creamy.
Nah, setelah semuanya tercampur rata, kita bisa masukkan mie-nya. Oke, jadi itu dia tadi cara pembuatannya. Selamat mencoba di rumah dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.